Kejadian berlaku begitu pantas dan saksi melihat beberapa penumpang tercampak keluar. Selain ada antara mereka diseret badan bas yang menggelonsor lebih 50 meter. Mari kita ikuti kisah kemalangan paling ngeri dalam sejarah negara kita. Kegembiraan sekumpulan 35 pelancong dari Thailand bercuti di pusat peranginan Cameron Highlands, Pahang bertukar tragedi apabila 25 daripada mereka terbunuh selepas bas yang dinaiki terbabit dalam kemalangan di kilometer 15 dari simpang pulai Cameron Highlands pada 20 Disember 2010. Bas itu menuruni Cameron Highlands kira-kira pukul 11 pagi menuju ke Kuala Lumpur kerana pelancong berkenaan dikatakan akan mengambil penerbangan pulang ke Bangkok melalui lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Dalam kejadian kira-kira jam 11.40 pagi itu, 24 pelancong Thailand dan 2 rakyat tempatan terbunuh, iaitu pemandu bas yang dikenali sebagai Omar Shahidan 48 tahun dari Kangar Perlis dan Sultan anak lelaki Kian 38 tahun yang berasal dari Alostar, manakala 10 lagi parah. Pada awal kejadian, keadaan di lokasi begitu mengerikan apabila lebih 10 mayat dilihat bergelimpangan atas jalan raya dan dalam longkang, manakala selebihnya termasuk yang cedera tersepit dalam bas yang terbalik. Kedua-dua tayar depan bas berkenaan tercabut dan tercampak ke longkang di laluan bertentangan, manakala bumbungnya pula ranap sama sekali dengan beberapa barangan milik penumpang turut tercampak keluar. Seorang saksi dikenali Monat merupakan saksi pertama yang melihat kemalangan ini berkata, sebelum kejadian dia memandu protes Satria bersama seorang rakannya melihat bas terbabit yang datang dari arah bertentangan meluru laju ketika muncul dari selekoh tajam di depannya. Melihat keadaan itu, dia memperlahankan kenderaan kerana tidak sedap hati melihatkan keadaan badan bas dua tingkat itu yang tidak stabil dan sengit seperti mahu terbalik. Firasatnya benar-benar berlaku apabila bas itu merempuh konkrit pembahagi jalan menyebabkan ia terbalik ke laluan bertentangan dan menggelonsor sebelum terhumban ke dalam longkang 1 meter. Jarak kereta dipandunya dengan tempat bas itu terhumban ke dalam longkang kira-kira 50 meter. Tindakannya memperlahankan kelajuan menyelamatkan nyawanya dan rakan kerana jika tidak pasti kereta mereka juga dihimpit bas itu kerana kenderaan mereka berada di depan sekali ketika kejadian. Selepas memberhentikan kenderaannya, dia bersama rakan segera ke tempat kejadian dan hatinya sayu apabila melihat ramai penumpang bergelimpangan atas jalan raya. Sebahagian besar mereka parah dan sudah tidak bergerak. Dipercayai sudah meninggal dunia. Sementara itu, kehadiran misteri sekawan burung gagak yang muncul tiba-tiba sebaik bas persiaran yang membawa 35 pelancong Thailand tiba di hotel penginapan mereka di Cameron Highlands menjadi bahan bualan dalam kalangan penduduk tempatan termasuk kakitangan hotel berkenaan. Ia berikutan kumpulan gagak berkenaan turut dilihat beredar pada masa sama bas membawa pelancong terbabit beredar selepas menginap semalaman di hotel itu dan tidak lagi kelihatan sebelum berita mengenai kemalangan mengorbankan 27 penumpang bas itu diketahui penduduk di Cameron Highlands. Kehadiran kawanan gagak itu yang seperti mengiring ketibaan dan kepulangan bas yang membawa pelancong berkenaan seolah-olah membawa petanda malapetaka akan berlaku. Namun menurut penduduk kampung di situ, ia bukan perkara elok untuk diperkatakan lebih lanjut bagi menjaga aib mangsa yang terkorban dalam kemalangan ngeri itu. Bas persiaran ini milik SK Murni Tours and Travels Sdn Bhd dengan nombor pendaftaran EFS2266. Dikesan mempunyai 3 saman sejak Ogos tahun 2009 bernilai RM500 dengan 2 daripada kesalahan dilakukan di Perak dan 1 di Melaka. Saman pertama direkodkan pada 10 Ogos 2009 di Teluk Intan Perak membabitkan kesalahan memandu melebihi had laju, manakala kesalahan kedua pada 18 Februari 2009 di Melaka Tengah kerana tidak mematuhi lampu isyarat lalu lintas. Kesalahan terbaru baru direkodkan pada 20 Jun 2010 di Kampar Perak membabitkan kesalahan memotong di kawasan yang tidak dibenarkan berbuat demikian. Timbalan Ketus Perli Perak Datuk Zakaria Yusof berkata bas persiaran dua tingkat yang terbabit dalam kemalangan itu milik syarikat Sun Express Holiday yang beribu pejabat di Jitra Kedah. Pasukan penyelamat terdiri daripada 100 anggota dan pegawai polis serta Jabatan Bomba dan Penyelamat menerima panggilan kira-kira jam 12 tengah hari dan tiba di tempat kejadian kira-kira 10 minit kemudian.
Menurut siasatan pihak polis, kemalangan dipercaya berlaku apabila bas dipandu laju menuruni bukit di satu selekoh tajam sebelum terbabas dan merempuh pembahagi jalan. Pemandu bas dipercayai hilang kawalan menyebabkan bas itu terbalik dan terjatuh ke dalam longkang di tepi lebuh raya. Ada antara penumpang tercampak dan tersepit di tempat duduk menyebabkan kebanyakan mereka meninggal dunia di tempat kejadian. Kemalangan itu turut menyebabkan kesesakan lebih 5 jam apabila polis terpaksa menutup kedua-dua laluan bagi menyeka aliran trafik untuk melancarkan operasi menyelamat dan mengeluarkan mangsa. Manakala Ketua Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Ipoh Ahmad Aminuddin Abdullah Rahim berkata, sayuh hatinya dan rakan setugas sejuruh tiba di lokasi kejadian apabila mendengar beberapa mangsa yang tersepit mengerang kesakitan dan suara mereka semakin perlahan sebelum keadaan menjadi sunyi. Lebih menyayat hati apabila kebanyakan mangsa mengalami kecederaan parah seperti patah anggota badan dan pecah kepala dengan serpihan otak serta daging bertaburan atas jalan. Keadaan kemalangan disifatkan antara paling teruk pernah dilihat anggota penyelamat. Omar Syahidan, 48 tahun, pemandu bas persiaran yang terbunuh dalam kemalangan ini sempat melancong ke Hatyai, Thailand bersama isteri dan 3 anaknya. Selepas pulang dari Thailand, Allahyarham meneruskan tugasnya membawa sekumpulan pelancong negara gajah putih itu ke Cameron Highlands. Namun keluarganya dikejutkan pula dengan nahas ngeri membabitkan bas persiaran yang dipandu olehnya. Omar yang baru 3 bulan memandu bas persiaran 2 tingkat itu dijadualkan pulang ke rumahnya di Behor Empiang pada 22 Disember 2010. Semua keluarga Omar termasuk di sebelah metuanya bergegas ke Hospital Ipoh sejurus dimaklumkan kemalangan pada jam 4.30 petang. Jenazah Omar selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Tok Sri Mani, Jalan Raja Muda kira-kira pukul 10 pagi pada 22 Disember 2010 bersebelahan pusara bapanya Syahidan Mat. Bagi waris rakyat Malaysia terkorban iaitu Sontom Kian pula, mereka sangat bersedih dengan apa yang terjadi kepada mangsa. Menurut adik mangsa dikenali Prishit, 35 tahun, abangnya sangat teruja menjadi pemandu pelancong dan sering menceritakan pengalamannya mengendalikan pelancong. Namun dia tidak sangka kegembiraan itu bertukar menjadi kesedihan buat mereka sekeluarga. Pada mulanya dia hanya terkejut dan sedih dengan nasib penumpang yang terbunuh ketika mendengar berita ini. Namun dia terkedu apabila mendapati Sonton antara 27 mangsa yang terbunuh. Sonton meninggalkan seorang isteri dan anak berusia antara 8 hingga 13 tahun dan mayatnya disemadikan mengikut agama Buddha di Kampung Pendalapan Air Hitam Alustar. Polis kini menjalankan siasatan terhadap identiti mangsa maut apabila 2 nama dalam senarai awal didapati masih hidup. Kedua-dua mangsa berkenaan cedera dan kini dirawat di unit rawatan rapi IC Hospital Ipoh. Mereka dikenali sebagai Durani Song Seng, 59 tahun dan anak saudaranya Arina Song Seng, 19 tahun dari Kampung Jambu, Patani di Selatan Thai. Sementara itu, bapa kepada Arina Nasir Ismail, 51 tahun, ketika ditemui di Hospital Ipoh berkata, anaknya yang tersenarai sebagai mangsa yang maut sebenarnya masih hidup. Arina penuntut tahun 3 jurusan undang-undang cedera di kepala dan dibenarkan keluar hospital petang 21 Disember 2010. Seorang waris mangsa dikenali Faisal Ismail, 40 tahun. Anak kawan Dariah Ismail menganggap ibunya seperti mati hidup semula sebab melihatnya terbaring di atas katil dalam keadaan masih bernyawa. Faisal tiba jam 3 pagi dari Hatyai, Thailand bersama ibu saudaranya Aida Muhammad yang pada mulanya bertujuan melakukan pengecaman mayat ibunya. Hancur luluh hatinya selepas melihat nama ibunya berada dalam senarai mangsa yang terbunuh dalam kemalangan itu di bilik forensik Hospital Raja Permaisuri Bainun. Dia yang diminta masuk ke bilik mayat membuat pengecaman tetapi terkejut apabila melihat mayat itu bukan ibunya. Dia memaklumkan perkara itu kepada pihak pengurusan hospital yang kemudian membawanya ke wad unit rawatan rapi ICU bagi mengecam sama ada salah seorang mangsa cedera dalam kemalangan itu ibunya. Dia menangis kegembiraan apabila melihat ibunya terbaring dan masih hidup. Sejurus mengesahkan ibunya masih hidup, ibu saudaranya terus menghubungi saudari di Patani supaya menukar majlis tahlil kepada majlis kesyukuran. Polis juga menyiasat latar belakang pemandu iaitu Omar dan mendapati beliau tidak mempunyai sebarang rekod kesalahan lalu lintas. Polis hanya dapat mengumpul maklumat daripada penumpang yang terselamat sahaja setakat ini. Difahamkan kedutaan Thailand membawa waris mangsa dari Bangkok menerusi penerbangan komersial pagi 22 Disember 2010 untuk proses pengecaman mayat di Ipoh. Semua mangsa yang terbunuh dibawa pulang dengan 2 pesawat C-130 Tentera Udara Diraja Thailand pada 22 Disember 2010. Kedua-dua pesawat itu berlepas dari pangkalan TUDM Subang pada pukul 5 petang.
Seorang daripada 10 pelancong Thailand yang cedera dalam kejadian itu juga dibawa pulang ke Bangkok menerusi penerbangan itu. Kesemua mayat itu dibawa dengan sebuah trailer dan sebuah van dari Hospital Raja Permaisuri Baino di Ipoh dan tiba di Subang pada 3.30 petang. Tiga mangsa yang cedera dibawa dengan ambulans ke Bukit Kayu Hitam untuk dihantar ke Hat Yai, manakala 6 lagi masih dirawat rawatan di Ipoh. Syarikat SK Muni Travel and Tours menafikan pemandu bas ini sebagai kaki tangan syarikat itu. Pengarahnya Arsyad Mungin berkata pemandu terbabit Omar Shahidan antara mangsa yang maut dalam kejadian itu adalah pekerja syarikat Sun Express Holiday Senin Berhad yang beribu pejabat di Kangar Perlis. Menurutnya semua urusan pakej pelancongan, angkutan pelancong dari Thailand serta pemandu diuruskan Sun Express Holidays. Bas persiaran berharga RM300,000 itu adalah milik bersama SK Murni dan Sun Express Holiday. SK Murni membuat keputusan untuk berkongsi modal membeli bas itu kerana tidak layak menerima dana pelancongan Kementerian Pelancongan sebanyak RM900,000 kerana tidak melepasi syarat peratusan status bumi putera ditetapkan kerajaan. Kos penyelenggaraan bas itu turut ditanggung Sun Express Holidays dan ia turut ditempatkan di ibu pejabat syarikat itu di Kangar. Dalam laporan terakhir kemalangan itu juga pihak polis percaya kemalangan ini berpunca daripada sikap pemandu dan masalah teknikal bas berkenaan. Polis menafikan dakwaan kononnya kemalangan itu disebabkan oleh tumpukan minyak di laluan terbabit. Ini dibuktikan dengan kenyataan daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat yang mengesahkan tempat kejadian itu kering. Malah tumpukan minyak yang terdapat di situ adalah disebabkan pihak berkuasa mengangkat bas itu. Begitulah kejadian kemalangan ini. Sungguh kita mengharapkan kejadian ini tidak berulang lagi di masa hadapan. Sekian, terima kasih.